saat ini kita telah mendarat di pulau tempat kita berburu kambing gunung. Pulau yang indah dengan air biru laut dihiasi batu-batu alam. Mungkin sedikit mengenang sejarah suku asli Bima pada awalnya hidup dari bercocok tanam dengan sistem peladangan yang berpindah-pindah. Oleh karena itu, rumah mereka juga berpindah-pindah. Suku lain yang mendiami Bima adalah orang Do'u Mbuju. Mereka adalah imigran dari daerah Makassar yang datang sekitar abad ke-14. Mereka berbaur dan menikah dengan orang asli Bima. Dan selanjutnya mendiami daerah pesisir. Untuk bertahan hidup, mereka bercocok tanam, berdagang, dan menjadi pelaut. Kepercayaan asli orang Do'u Mbuju adalah maka kamba, maka kambi. Sebagai mediator antara alam gaib dan manusia, dipilih seorang pemimpin yang disebut Cuhi Roko Naka. Cuhi Ronaka. Secara substantif, kepercayaan ini tidak berbeda jauh dengan Marapu pada orang Lunggu. Mereka memiliki tradisi ritual pada saat tertentu untuk menghormati arwah leluhur dengan mempersembahkan sesajen dan hewan ternak. Upacara ini dipimpin oleh Njuhi di tempat yang disebut Parafu Rapamburu. Selain suku di atas, sejak Islam masuk pada abad ke-16, juga terdapat perkampungan Melayu di Bima. Kita mulai berburu kambing nampak di batu-batuan. Mungkin mereka masih beradaptasi dengan kedatangan kita, masih agak menjauh
Ternyata ada juga monyet yang berayun-ayun di batang pohon. Ada kambing juga yang melintas sigap di bebatuan. Dan ini cukup tajam nih batu-batu karang ini. Batu-batu yang tajam inilah mereka mencari makan. Laut yang indah, biru, pasir yang putih. Sambung ke bagian selanjutnya.